Gaungkan semangat menjaga kebersihan kota, jajaran OPD Pemerintah Kota Palembang kembali menggelar kegiatan gotong royong di sepanjang jalan protokol baik sisi kiri dan kanan Jalan Gubernur Haji Bastari hingga depo LRT Zona 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, Faizal AR, menjelaskan, kegiatan gotong royong adalah kegiatan yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Palembang untuk mengajak semua aparatur sipil negara Kota Palembang untuk turun secara langsung membersihkan Kota Palembang. Namun di balik kegiatan ini, pihak Pemkot Palembang berharap agar masyarakat dapat juga ikut berkontribusi menjaga kebersihan kota bersama. Kita siapkan TPS, tapi masyarakat tidak buang di TPS. Mereka membuang di mana mereka mau membuang. Nah, itu kita butuh kesadaran. Kita butuh kesepakatan bersama. Kita butuh dukungan masyarakat. Tanpa dukungan itu, saya pikir dimanapun tentu tidak akan bersih. Ia menambahkan kegiatan ini juga dalam upaya membangun kesadaran semua pihak terkait pentingnya menjaga kebersihan. Dan dihimbau agar semua pihak dapat membuang sampah pada tempatnya, bukan membuang sampah di jalan maupun ke aliran sungai. Tim Liputan Sriwijaya TV.